Polda Metro Jaya menggelar simulasi pengamanan jarak dekat. Pengamanan ini diberikan pada tamu negara untuk mengantisipasi teror. Baku tembak mengiringi pengamanan tamu negara yang tengah berkunjung ke Indonesia Sabtu pagi. Namun, aksi ini hanyalah bagian dari simulasi close protection, yakni pengamanan jarak dekat yang diberikan pada tamu atau pejabat negara untuk mengantisipasi ancaman teror. Sebanyak 50 anggota pilihan dari Polda Metro Jaya mengikuti pelatihan pengamanan ini satu bulan lamanya. Pelatihan tim ini pun bekerja sama dengan kepolisian Inggris. Itu di samping pelatihan teknik dan taktik lapangan, taktik satuan kecil, juga tentu kemampuan bahasa yang sehari-hari dilaksanakan oleh Dirpam Opit. Karena tugasnya Dirpam Opit itu kan melaksanakan pengamanan lembaga negara termasuk kantor-kantor kedutaan atau ambasador ya. Selain kemampuan teknis bertahan, seluruh tim pengamanan jarak dekat ini juga dibekali dengan kemampuan bahasa asing untuk memudahkan komunikasi. Bertin Akbarisa, Marcelinus Agung melaporkan untuk NET.